Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BP Lembang pada kesempatan pembekalan untuk pelatihan pembekalan ke Taiwan menyampaikan materi bidang usaha, di mana materi ini untuk melengkapi bekal mereka bagaimana sih di jaring usaha yang mereka akan lihat nih di alam, bukan akan terlihat di perbandingan, dan mungkin sebisa-bisanya mereka dapat mengaplikasikannya di Indonesia dari usaha yang komitmen, disiplin, dan saling menguntungkan antara mereka. Dengan mempelajari hal itu, mereka pulang bisa menjadi seorang para petani tangguh, pelaku usaha yang tangguh, dengan membangun mitra-mitra kerja yang kuat dan saling bekerja sama, saling membesarkan, sehingga usaha mereka dapat berhasil di bidangnya masing-masing, maka di budidaya, di pemasaran, di pengolahan, dan sebagainya. Yang terpenting, mereka sudah cermat membangun jejaring usahanya, diawali dengan melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya di negara Taiwan. Bisa jadi, apalagi sekarang memasuki era revolusi industri 4.0, mungkin banyak hal-hal yang dapat mereka ambil sepulang dari magang di Taiwan sana. Mudah-mudahan itulah harapan kami semua.